Wow, Bunda Korla dan Nikita Mirsali kini berseteru lantaran Bunda Korla Nikita Mirsani salah paham. Oke, mau lihat video selanjutnya. Check it out. Minumlah dulu, berubah. Bunda itu udah berubah gara-gara Maharani sama si Ivan Gunawan. Jadi begini, hancur Bunda sekarang. Ya. Kau. Aku tuh ya dulu tuh ya sempet gak suka sama Bunda, tapi pas Bunda di Instagram aku respect. Kenapa? Karena Bunda itu sebatang aku juga kara. Respect sama kau dari Bunda. Zaman ke zaman, dari ke zaman ke zaman, ya. Soalnya banyak ngomong tentang kau, tapi Bunda nggak pernah mengambil pusing, ngerti kau? Cukup, cukup. Kak Solena juga, Bunda, mau Kak Solena ngomongin jelek tentang aku pun, ya. Kak Solena pun tidak pernah mau ngomongin jelek tentang Bunda. Ya, udah sama-sama pun. Tidak udah, pernah dia ngomongin jelek tentang Bunda. Kalau kau pengen yang ngomong ya kau ada, bahagia, semua orang udah biasa Bunda. Biarkan aku semua. Bahagia, ya. Biarkan aku bahagia, ya. Jangan ya, banyak bahagia aja, tapi bahagia, siapa juga yang ngelarang Bunda nggak boleh bahagia? Siapa? Emang ada yang bilang? Apa memang ada bilang Bunda nggak boleh bahagia? Tapi Bunda jangan kayak begitu caranya. Pakai suruh semua orang bilang terima kasih sama Ivan Gunawan sama kenapa tidak? Sama kenapa si Mahadukun. Kenapa tidak? Memang benar itu terjadi. Ivan memang berbaik sama iya, Bunda. Iya, tapi kenapa Bunda? Bunda cuek-cuekin itu orang-orang yang pernah nyawer Bunda. WhatsApp-nya aja cuma dilirik doang, siapa? Dibalas pun enggak. Siapa? Coba gimana? Siapa? Deni Siregar udah balas. Putra Siregar udah Bunda kapan udah balasnya? Kapan balasnya? Banyak. Kapan mana balasnya? Siapa? Siapa? Ya kapan balasnya? Siapa? Enggak. Siapa yang iya, dibalas? Iya banyak, itu? Kapan balasnya? Ya siapa? Sebutkan orangnya. Oke aja Bunda cuekin. Orangnya. Jangan batu dong. Bunda cuekin. Sebutkan. Sebutkan, sebutkan Bunda orangnya. Itu kayak belaga-belaga buta nggak, matanya, tahu nggak? Enggak buta. Enggak ada, mataku memang enggak buta. Matamu yang buta. Enggak. Matamu. Mataku enggak buta. Binat. Aku sampai tangku memang. Butanya, sampai aku tuh bisa ngelihat perubahannya Bunda Korla. Kau terlalu mataku sugesti. Tuh jernih. Terlalu banyak hayalan kau. Ya, apa yang, duhaka kau sama aku. Apa yang aku hayalin? Apa yang aku hayalin? Ku cabut batang hidung kau nanti. Udah capek, udah sakit tenggorokanku. Udah, diam kau. Puas-puaslah kau merepet sana. Puas-puaskan kau merepet. Ya, puas-puaskan kau melantam. Ya, ya, puas-puaskan. Puas-puaskan. Ya, puas-puaskan. Capek aku. Awas. Baik, itu anak gue. Keluar, Bunda. Anak gue lantam. Kau memang anjing kau. Enggak, udah. Aku bukan anaknya Bunda Korla. Enggak mau terserah. Aku. Enggak mau terserah aku Bunda kau. Bersekutu terserah sama dukun. Kau. Terserah kau, mau jadi dalam durhaka terserah kau. Tapi aku berterima kasih sama kau. Enggak kau ngusir bahas enggak masalah. Yang penting kau pernah berbuat sama aku. Diam kau. Udah, aku capek, aku mau tidur. Ya udah, ya. Tidur. Kau. Jangan lupa bangun, Bunda. Ya. Kau, jangan sampai ketarik batang hidung kau. Ya, baik anak gue. Memang lantam mulut kau, mulut dajal. Memang. Coba Bunda datang ke aku, minta 500 juta, ku beri tanpa embel-embel. Enggak perlu. Ku beri. Aku minta duit kau. Daripada hah? Bunda gak kerja begini udah tua. Enggak perlu. Nikmatin hidup, ngapain? Ngapain kerja terpaksa? Disuruh ini, disuruh itu, mau. Enggak ada terpaksa. Cuma 500 juta. Enggak ada terpaksa. Enggak ada. 500 juta doang. Enggak ada. Memang kau tengok selamanya aku ada. Dengar dulu. Emang selama ini kau tengok aku ada mamen gloy-gloy, ada pernah enggak buat-buat di story enggak ada kan? Apa? Ada di suara aku ngomong-ngomong itu. Paling cuma live doang. Terus kenapa? Apa? Apa masalahnya nih kita? Hah? Masalahnya apa? Binatang? Apa masalhanya sekarang? Apa masalahnya? Apa? Apa masalahnya dengan kau? Masalah apa yang mau Bunda tanya? Jelasnya yang tanyanya yang lengkap. Apa gak ada penjelasan. Semuanya aman-aman aja. Kau aja recok kali yang muncul. Mana, yang mana yang Bunda mau pertanyakan? Yang mana? Yang mana? Kau mau tanya-tanya Bunda dulu. Tanya mana-mana. Ada nggak Bunda pasang-pasang iklan, pasang-pasang MS Go di stok dengan muka-muka story, ada enggak? Enggak. Tapi Bunda pakai terus itunya setiap live. Emang mukanya bagus. Memang Bunda pernah bilang, siapa yang berani mengendoskan muka Bunda jadi cantik, aku terima endosan itu. Makanya. Iya, tapi Bunda dibayar kan? Ya, Bunda memang dibayar. Memang akhirnya. Memang ya memang iya, itu. Sama aja itu. Make karena dibayar. Bukan make karena dari hati diri sendiri. Enggak ada. Jangan lantam mulut udah, kau. Bunda tidur aja lah. Nanti tambah sakit. Udah. Jangan ngoceh-ngocehin Bunda. Bunda, dengar ya. Kapanpun Bunda minta pertolongan sama aku, 24 jam pintu rumahku diketuk sama Bunda, aku buka. Ingat Bunda. Amin. Kapanpun amin. Bunda datang minta pertolongan sama aku, datang. Aku nggak bakalan bantu Bunda. Ingat ya. Cuman ini yang mau aku sampaikan.
mau Bunda apa? Nanti udah viral, nggak viral lagi atau apa, kapanpun Bunda, Bunda mau minta bantuan sayang, sama aku mau yang ini, viral, aku Bunda bakal menghibur. Bantuin. Bunda menghibur, yang Bunda menghibur. Ya Bunda, kalau Bunda memang menghibur, kalau emang ya, Bunda menghibur, menghiburlah yang benar. Jangan mau disuruh-suruh sama orang. Kirain dibayar 5 miliar, gak atau cuma 500 gak ada, juta. Gak ada. Bahkan Bunda sekarang yang bilang, gak ada. Dengar. Bunda bilang, udah sini Maharani, Epsgonnya Bunda, Bunda atau sorry, jangan nggak usah Bunda, suka-suka hati mau aja kapan kau mau. Itu dari kata-kata iya, dia, tetap, asal kau tahu. Apa aja, dibayar kan? Ya kenapa enggak? Nah, kenapa, sama aja. Tolak, kalau emang rezeki. Kan tuh keponakan nah, Bunda. Kan, kalau memang Bunda mau uang, ya minta dong. Enggak pernah. Ngapain juga mau dia. Enggak pernah minta sama orang, Bunda nggak ngemis, sayang. Nggak ngemis, ya. Tidak ada yang bilang Bunda mengemis. Siapa yang bilang Bunda berdengis sini? Ngapain Bunda minta-minta sama orang? Ngapain? Ngapain minta-minta? Ngapain? Tidak ada yang suruh Bunda minta-minta. Aku gak suka minta-minta. Aku gak suka. Makanya aku bilang, aku gak terima endosan. Kasih aku tantangan. Nah, paham? Sama kau juga kan. Dibayar sama Mahadukun itu tantangan. Gak tahu aku dukun mana maksud kau. Ya Maharani. Jangan atam mulut kau. Gigi kau. Emang belum atam. Itu tantangan. Disuruh pakai produknya itu tantangan. Enggak, itu enggak ada. Itu memang memang Bunda terima. Pesan itu memang terima. Udah, Bunda istirahat aja. Bunda istirahat aja. Bunda di mana? Ya, kalau Bunda mau berjumpa, hayo. Mau berapa? Nanti kita mata, ketemu di Jakarta. Nanti ketemu di Jakarta. Nanti dari Bali kita ketemu Jakarta. Kita bertemu. Biar ku jambak rambut kau. Cus, udah, bye. Jambak, Bunda. Kalau Bunda happy, Bunda jambak. Tapi yang penting Bunda jangan mau diperalat hidup. Bunda itu udah... Ya Tuhan, Bunda bener deh. Ya Tumce, kalau aku udah bukan Tuhan lagi. Sudah, jangan Bunda. Jangan mau diperalat. Ya. Jangan ngomongin Bunda. Ya, biar Bunda tidur. Jangan lantam kau. Iya. Tidur Bunda yang puas. Jangan lupa bangun. Nah, dengar kan? Cuma dibayar 500 juta. Kasian banget gak tuh nenek-nenek. Diperalat kayak begitu. Mendingan minta sama gua. Minta dong sama Dr. Oki no. Yang duitnya gak berseri no. Settingan cut itil settingan.